Hai, assalamualaikum, semua syukur pada Allah. Pada hari ini saya bertemu dengan sahabat baik saya yang saya sayangi. Budi bahasa dia begitu tinggi. Inilah insan seni yang susah digambarkan. Hati dia begitu mulia. Saya sayang dia dan kami jadi sahabat sehingga kini. Inilah dia, Fauziah Latif. Ah, cemburu. Jim boleh bangun sekejap tak sayang? Bangun je sikit je, bangun sekejap je. Bangunlah ya. Ah. Aduh, macam mana nak dapat body macam ni sayang? Okay sayang, apa rahsia ni? You maintain awet muda, ha, slim. Ha, ceritakan sedikit. Aha, ai tak adalah tak nampak pun. Biasa je buat. Aha. Sekarang lagu dah ada. Aha. Lagu tu nanti sayang. Rahsia. Oh, rahsia you ni ha. Awet muda, sling ni. Itu yang peminat nak tahu ni. Ha. Ha. Biasa tak ada lah. Ada tak buat exercise ke? Ada. Selalu kalau... Ha. Okay, dengarnya G pun minat pun kata dalam bidang pemotoran sayang. Eh? Motor-motor besar ni kan? Okay. Macam mana boleh minat tu timbul sayang? Minat timbul sebab... Selalunya kan G, orang kata motor-motor ni lelaki yang minat kan. Tapi G ni bersemangat wajar buat motor besar ni. Takut akak dia. Dia buat malam lah. Angin sepul-sepul. Dan dengannya G pun aktif pergi orang kata pusing satu Malaysia dengan motor. Alhamdulillah bagus. Dan satu kegiatan yang orang kata sihat kan. Okey G, berbalik kepada kerjaya seni you. Bila nak keluar single baru ni sayang? Lagu dah ada. Aha. Lirik tengah siap. Ya. Yeah. Tengah dibuat. Kalau dah ada lirik, boleh kita dengarkan sedikit lagu tersebut kan? Kita tengah lirik. Siapa komposer dia sayang? InsyaAllah will be Ros Arifin. Wow. Kenapa G pilih beliau? Sebab dia saya memahami Ros Arifin dan Kisah cinta ke atau sebaliknya? Kehidupan ya. Okey G. G merupakan seorang kata artis yang begitu orang kata pandai menjaga image ya. Tapi kita lihat artis-artis sekarang terlalu banyak kontroversi. Apa nasihat G pada mereka? Ni kita tak lepas daripada pembelajaran Betul. Maknanya kita jaga nama baik G ya. Yesang ya. Populariti tu orang kata biarlah datang orang kata sendiri kan. Maknanya populariti yang sihat. Betul tak G? Okey sayang. G, sekarang ni G ala-ala orang kata artis yang solo tapi cantik. Okey, G rasa G, kenapa G belum bersedia untuk berkahwin lagi? Kerana diri sendiri pun tak menjaga. Mana G lebih suka single solo eh? Sama lah kita sayang, kita senasib. Single forever my dear kan? Okay sayang, I love you so much. Okay, say something for your fans yang sentiasa merindu you, setia dengan you. Okay, thank you sayang. Bapa doakan G sentiasa sukses ya. I love you so much.